Mudi, mudi ni lebih pada macam memang macam panjang gitu. Dia ni tengah sini, tengah jalan dengan suami, tengah berbagus kan. Hari Minggu, hari Ahad, tengah jalan-jalan, tengah minuman, tengah makan-makan. Oh, tiba-tiba aja dia ada rule kan. Dia kata, jalan tak pegang tangan saya. Dia terus macam terus swing, terus macam suami pun tak mak. Oh, kenapa ni? Tak ada lah awak tu tak pegang tangan saya, kenapa? Duduk mood swing. Orang kalau ada rule banyak, dia pun dah mood swing. Hadiyatullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat, amatullah sekalian, pada pagi ini kita bincang nama Nabi SAW, Hadiyatullah, iaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah jadikan kita manusia, okay. Dan anugerah yang paling besar sekali kepada manusia ini adalah akalnya, okay. So anugerah paling besar sekali manusia ini akal. Itu yang membezakan kita, eh. Membezakan kita adalah akal kita. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar adalah akal. Sebab itu dalam Islam, benda yang antara yang penting kita jaga adalah akal kita. Haram kita merosakkan akal kita, eh. Contoh, orang minum benda yang memabukkan, kan? Makan benda-benda yang boleh menyebabkan akal tu hilang kewarasan, hukumnya haram, kan? Akal ni kena jaga. Jadi haram kita merosakkan kita punya akal, ataupun haram kita merosakkan kita punya kewarasan berfikir. Okay. Jadi kita anugerah paling besar Allah SWT bagi, hadiyatullah, hidayah atau anugerah Allah adalah akal. Itu manusia, itu beza manusia, eh. Manusia ada akal. Itu beza manusia dengan haiwan. Dan akal manusia lebih daripada haiwan. Dan itu juga beza kita dengan malaikat. Kan? Dalam Quran Allah sebut wa'allama adamal asma'a kullaha. Manusia ni boleh belajar. Allah mengajar ilmu pada Adam. Jadi maknanya paling besar anugerah kita ni adalah akal. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat dengan akal kita ni? Dia kena bagi makan selalu, eh. Apa makanan akal? Makanan akal adalah ilmu dan pengalaman. Makanan akal adalah ilmu dan pengalaman. Itu makanan akal. Okay. Macam mana nak dapat ilmu, kena belajar, ya. Dan orang yang belajar, orang ada ilmu, dia akan jadi orang pandai. Okay. Jadi bila kita sebut, pandainya awak ni, maksudnya dia tu belajar dan ada ilmu, tu orang pandai, ya. Pandailah dia ni, maknanya dia ada ilmu dan dia belajar, dia pandai. Tapi orang cerdik adalah orang ada pengalaman. Itu beza dia. Orang cerdik, orang ada pengalaman. Belum tentu orang pandai cerdik. Belum tentu orang pandai cerdik. Kadang-kadang orang belajar universiti, belajar tinggi-tinggi kan. Tapi tak boleh nak fikir kan. Sebab pengalaman hidup tak cukup. Sebab itu akal ni, ilmu pengalaman kena ada. Orang yang pandai, orang yang ada ilmu dia jadi pandai. Orang yang cerdik, orang yang ada pengalaman dia cerdik. Ada orang cerdik tak belum tentu dia pandai. Ada orang belajarnya sampai darjah 6 tapi berniaga Masya Allah hebat. Tak sampai universiti pun belajar tapi berniaga memang pandai, memang terer. Sebab dia cerdik, dia banyak pengalaman, eh. Sebab daripada kecil lagi dah berniaga, jual tu, jual ni, apa semua kan. Tapi maksudnya taklah belajar, tapi dia ada pengalaman tu. So, jadi maknanya orang yang pandai adalah orang yang ada ilmu. Orang yang cerdik adalah orang yang ada pengalaman. Gabungan cerdik dan pandai, itulah orang bijaksana. So orang bijaksana ni adalah orang yang ilmunya tinggi dan pengalamannya banyak. Jadi orang yang panggil orang bijaksana ni adalah orang yang ilmu pun tinggi dan juga dia pengalaman dia banyak. Itu orang yang bijaksana, eh. Orang yang bijaksana. Gabungan cerdik dan pandai, itulah orang yang bijaksana. Okey. So, jadi maknanya kalau kita nak diri kita ni jadi orang yang bijaksana, kita kena ada banyak ilmu, kita kena banyak pengalaman.
Dan Allah sebut ya, orang yang bijak ni dia akan diberi kebaikan yang banyak. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dia bagi hikmah, hikmah ni maknanya kebijaksanaan, diberi kebaikan yang banyak bagi diri dia. Ha, tu dia punya apa nama? Beza dia eh. Apa tu pandai, apa tu cerdik, apa tu bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah. Oh, tu lagi tinggilah. Setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setinggi-tinggi bijaksana eh. Ha, sebab dalam Quran Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajar kamu ilmu. So ini balik pada kita punya point. Yang penting anugerah daripada Allah pada manusia ni adalah akal. Akal eh, akal sangat penting. So jadi macam mana kita nak menjaga akal, kena ilmu. Sebab tu syabas dan tahniah eh, bibu akak-akak duduk dalam majlis ilmu ni kan. Saya ucapkan tahniah dan syabas eh. Kan? Sebab terus duduk dalam majlis ilmu. Okey, habis bab pertama. Bab yang kedua, apakah yang melemahkan minda? Ha, kan? Tadi kita cerita macam mana nak perkasakan minda kita. Okey. Ini macam mana nak kita nak tahu yang boleh melemahkan minda kita. Yang boleh melemahkan minda kita ya. Okey. Jadi benda yang boleh melemahkan minda kita adalah sangka-sangka. Salin dulu. Sangka-sangka eh. Sangka-sangka. Benda yang boleh melemahkan minda kita adalah sangka-sangka. Okey, benda yang boleh melemahkan minda kita adalah sangka. Sebab itu dalam Quran Allah seru surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sorry, ayat 12. Jadi surah Hujurat ayat 20. Ayat ke-12 ni Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, hindarkan kamu dari sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka itu mendatangkan dosa. Hari ini saya nak kongsikan kita secara detail apa tu sangka-sangka eh. Kita jangan ingat sangka-sangka tu ala okay, macam awak tak bagus lah. Itu kecil sangat pun sangka-sangka. Macam mana sangka-sangka boleh melemahkan minda, kita nak bincang pada hari ini. Ada jenis sangka-sangka yang boleh melemahkan minda. Kan? Minda kita disuruh kita meningkatkan ilmu kita. Tapi ada benda yang boleh melemahkan minda. Yang boleh melemahkan minda adalah sangka-sangka. Okey. So kita akan belajar detail. Biasa kalau kita belajar sangka, janganlah kamu sangka buruk lah apa semua kan. Nak sangka orang tu tak betul ke. Itu kecil sangat. Kan? Kita nak ini kita nak cerita yang besar ni. Kan? Yang jarang kadang-kadang orang bahaskan. Okey. Sangka-sangka ni ada dua jenis. Azannu al Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Okey. Al-zannu al-khibrati. Khibratiyu. Yang kedua, al-zannu al-ibratiyu. Khibrah dan ibrah. Okey. Oh, kita orang salam 9. Kita bagilah istilah bahasa Inggeris lah kan. Saya hati orang saya. Okay. Azannu khibrati ni dipanggil encoded assumption. Okay. Assumption lah. Assumption. Encoded assumption. Encoded assumption eh. Azannu al-khibrati ni encoded assumption. Encoded assumption eh. Bahasa Melayu ni nanti kita ambil kita syarah, nanti kita fahamlah bahasa Melayu ni eh. Ambil dulu calon dulu je. Encoded. Dah kod dah. Betul kan? Okey. Azannu al-ibrati ni dipanggil engagement assumption. Engagement assumption eh. Yang kita biasa belajar pasal apa nama memanggil? Janganlah sangka buruk awak ni. Itu kecil sangat eh. Tapi sangka buruk yang boleh melemahkan minda kita yang Quran sebut ni. Inna ba'da dhanni ith. Sesungguhnya sebahagian sangka-sangka bahkan dosa. Ini syarah dia.
Kan? Ha, ni fahamkan betul-betul, kita cerita besok. Boleh jadi ustazah dengan Johor. Kan? Ayat ni. Okay. Okay. Encoded assumption ni adalah cerita yang kita cipta dekat otak kita. Cerita yang kita cipta kat otak kita. Ini panggil encoded assumption. Dah encoded dah. Code dekat otak kita dah. Satu benda yang kita cerita, yang kita cerita tu kat otak kita. Kita bermain dengan cerita kita sendiri. Kita cipta sendiri. Kita reka sendiri. Kita reka sendiri. Reka cerita tu ada kat otak kita dan bermain dengan diri kita sendiri. Itu encoded assumption eh. Mana kita dah, jenis macam ni kot. Kita bermain dengan cerita kita sendiri. Contoh eh, satu hari saya selalu cerita kisah ni. Ada satu orang kakak jumpa saya, lamalah kisah ni. Dia kata, ustaz, akak ni sakit pinggang lah. Jumpa doktor tapi doktor kata sihat. Aduh, rusing lah ustaz. Saya kata, baguslah kak, sakit pinggang, jumpa doktor, doktor kata sihat. Tak adalah. Doktor tu cek macam tu je. Jangan-jangan sakit pinggang ni sakit buah pinggang. Tak ada ustaz. Kalau sakit buah pinggang nanti ustaz, mesti pembiayaannya besar lah. Nanti mesti suami saya tak sayang saya lah. Macam mana ustaz? Saya kata, kak, akak dah kena sakit buah pinggang ke belum? Belum lagi, tapi agak-agaknya macam tu lah agak-agaknya. Jadi, dia ada satu cerita kat diri dia sendiri. Reka sendiri. Kan? Ini sangka-sangka cerita kita. Kita bermain dengan cerita kita sendiri. Kan? Kadang-kadang benda ni berdasarkan pengalaman kita, pengalaman orang lain. Kan? Okey, contoh katakanlah, kenapa ramai anak-anak kita kadang, awak, kawan ni dah habis U ni, dah belajar, pergi dah minta kerja. Alah, minta bukan berdapat pun. Dia tak buat lagi pun. Tapi dia dah ada cerita dia. Tak dapat pun. Bukan berjaya pun. Jadi kenapa yang sampai Allah sebut sebagai sangka-sangka mendatangkan dosa, maknanya kau takkan bergerak, dia boleh, jenis macam ini, dia boleh melemahkan otak kita. Akhirnya kita sendiri yang menahan potensi hidup kita. Kita sangka-sangka, kita sangka macam ni, macam mana, macam mana, tak boleh ni, tak boleh. Kita cakap tak boleh dulu. Ada hal lah, mana kita tak boleh. Tak boleh ni, macam mana, tak boleh ni, tak boleh. Macam, so, dia maknanya, ini akan melemahkan potensi otak. Otak ni anugerah Allah kan, hadiyatullah, hidayah, anugerah daripada Allah. Tapi sangka-sangka boleh datangkan dosa. Dia boleh kata, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Ataupun dia bermain dengan cerita dia sendiri. Dengan cerita sendiri ni. Kata, oh ni kalau macam gini ni, oh susah ni, susah. Susah je panjang. Hidup dia penuh alasan. Kalau kita tengok orang jenis macam ni, kita tahu, oh dia ni, otak dia ni ada sangka-sangka. Ada dipanggil az-zanni al-khibrati atau ala, susah sangatlah bahasa Arab, ala kita bahasa Inggeris kan. Dia ada code ke otak dia, encoded assumption, dia ada code ke otak dia dah. Ini tak boleh ni, macam mana. Mungkin code tu datang daripada pengalaman dia ataupun pengalaman orang lain. Ataupun memang dia bermain dengan cerita dia sendirilah. Yang kata tak boleh tu. Dia bermain dengan cerita dia sendiri. Kan? Jadi sebab itu kita kena bersihkan tau daripada zon, daripada sangka-sangka ni. Kalau tak, kita bayangkan hidup kita bangun-bangun pagi dah ada sangka-sangka macam ni lah. Sangka cerita kita sendiri lah. Kan? Ni suami ni pergi keluar ni, ya-ya ke meeting. Okay. Jadi bayangkan kita fikir pasal dia dan bermain dengan kita cerita kita sendiri. Berapa jam dah habis dah? Buang masa. Sebab itu, patutnya otak kita ni boleh berpotensi patutnya. Tapi dia dah drag kita, tarik kita. Sebab itu Allah sebut, hindarkan kamu sangka-sangka. Bersihkan dia sangka-sangka. Udah bersihkan. Macam mana cara bersihkan? Tunggu, sekejap kita bincang. Sekejap kita bincang. Okay? Dan orang kalau dia terlalu encoded assumption ada, dia boleh jatuh kepada anxiety. Anxiety ni risau. Hidup dia akan risau. Macam mana. So jadi kalau kita, cuba kita reflect diri kita, kita renung diri kita. Kalau kita jadi orang risau panjang, sebenarnya kita ada benda ni.
kita ada encoded assumption kita. Kita ada al-dhan al-khibrati. Ha, zon tu zon lah, sangka-sangka. Khibrah tu daripada cerita. Khibrah tu cerita, pengalaman tu bercerita. So, siapa yang ada anxiety dalam hidup dia, sebenarnya dia ada zon yang Allah sebut dalam Quran, hindarkan kamu daripada zon. Ha, so, jadi kita cerita pasal sangka buruk, bukan sangka-sangka buruk yang jenis, awak ni macam ni, awak macam ni, itu kecil sangat macam sangka buruk. Ha, sangka buruk yang Allah suruh hindar, benda yang macam ni lah. Kan? Ha, dia boleh jadi anxiety. Anxiety ni, risau. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kan? Burung lain. Anxiety ni dia risau akan datang. Okey, anak ni tak kahwin lagi macam mana ni apa semua. Kau tak kahwin tu macam jadi masa depan dia. Dia fikir ke depan tu benda yang macam mana ni macam ni. Di luar bidang dia, dia tak mampu pun nak buat apa-apa tapi dia risau benda tu. Padahal dia boleh, oh anak tu tak kahwin lagi. So apa nak buat? Okey, yang realistik dia. Buatlah, bukanlah duduk 3 jam satu hari kat bilik apa nak buat. Jadi dia melemahkan potensi otak dia. Macam mana? Betul. Tunggu. Kita lagi. Bab yang terakhir. Kita akan bincang ubat dia apa. Kalau tak sempat hari ni dia bincang, kita sambung minggu depan. Jadi minggu depan jangan tak datang. Serika dulu. Okay. Minggu depan kita pula kulang ke sana. Okay. Okay, nanti saya setiap ujung kelas. So, ini maknanya, orang kalau anda kata dia terlalu al-khibrati ni, dia boleh jadi anxiety. Anxiety ni kalau dilayan, kita boleh kena panic attack tau. Tiba-tiba panic sendiri, macam mana? Panic attack. Cuba tambahkan bacaan kita pada apa tu panic attack. Kadang-kadang tak boleh tidur. Panic attack kadang-kadang sesak nafas tiba-tiba. Risau tak boleh tidur. Panic attack. Dengan panic attack. Macam mana? Kan? Okay. So jadi hindarkan dari sangka-sangka. Dia okey, bab pertama potensi otak. Allah subhanahu otak kita. Bab kedua, apa yang drag otak kita tu? Sangka-sangka. Sangka-sangka ni ada dua jenis. Satu adalah dia panggil encoded lah ataupun al-khibrati. Encoded assumption. Kita ada code kita dah. Kita ada cerita kita dah sendiri. Dan kita bermain dengan cerita kita tu. Tak ada apa berlaku pun lagi. Tapi kita bermain dengan cerita kita. Macam mana? Buang masa. Dah kan jadi penat. Hidup kan jadi penat. Dah kan jadi penat hidup tu. Duk usik je. Hidup dia jadi penat. Kan? Jadi, patutnya diri kita ni boleh berpotensi banyak benda. Tapi duk rusing, hari tak bergerak. Duk situ je lah. Kan? Nak rancang bulan 6, nak buat benda ni bulan 6. Bulan 6, punya rungsing bulan 6 tu. Bulan 6 dah berlalu, tak buat apa-apa pun lagi. Macam mana dah? Jalan terus. Okay. Al-khibrati ataupun encoded assumption. Okay. Yang kedua kita panggil sebagai azanu al-ibrati. Al-ibrati ni engagement. Engagement ni apa? Kita ada rule. Kita dah ada rule ke otak kita. Mana datang rule kita tu? Sama ada kita cipta sendiri ataupun nilai. Orang yang bagi nilai kat kita. Rule. Okay. Salin dulu. Kita syarah dulu. Kita dah ada rule ke otak kita dah. Contoh. Rule otak kita. Contoh. Okay. Hari anniversary, suami kena bagi bunga. Kita rule kita. Okay. Apabila rule tu terlanggar, habis kalau tak bagi, maknanya dia tak sayang dah. Maknanya kita cipta rule kita sendiri dan kita cipta kesan tu sendiri. Maknanya, ayah mesti kena bagi bunga. Habis tak bagi bunga, ni mesti tak sayang dah. Maka, kalau kita cipta rule tu sendiri, tiba-tiba suami tak bagi bunga, terlupa ke apa, kita akan, abang dah tak sayang saya lah. Atau merajuk dia, tak cakap kan. Tak cakap nak bunga, tapi dia, lupa. Kita ada rule kita. Kan? Kan? Okay. Kita ada rule kita. Suami kena macam gini. Kalau tak macam ni, maknanya dia tak sayang. Kita letakkan rule kita tau. So, kalau macam ni, maknanya dia tak sayang. So, tak sayang tu apa? Tafsiran kita sendiri. Sebab ada orang, sayang tu secara mikro. Ada orang secara makro. Makro tu besar kan? Ada orang sayang tu makro tau. Sayang tu apa? Saya sediakan rumah, saya sediakan kereta. Tapi dia tak boleh nak mikro. Dia tak boleh nak pegang-pegang tangan ke, lifi-lifi tak boleh. Dia tak romantik.
Ada orang sayang tu adalah mikro. Sayang tu mestilah pegang tangan, lift you, pandang mata. Ada orang sayang tu makro, ada orang sayang mikro. Bayangkan, kita punya rule otak kita sayang tu mikro, suami tu sayang tu makro. Memang bergaduh lah cerita dia. Kan? Beza. Kan? Suami cakap, apa lagi kurang? Saya sediakan rumah, saya sediakan kereta. Tak adalah. Abang ni tak pegang tangan saya. Apa ni? Sebab bagi kita, sayang tu adalah mikro. Kan? Suami sayang tu makro. Bezalah. Memang susahlah. Memang bezalah. Okay. So, itu sangka-sangka tau. Itu kita sangka. Kalau macam ni, maknanya tak sayang. Kan kita sangka? Sini sangka. Kita ada engagement kita. Kita ada rule kita. So, kalau terlanggar rule kita, maka kita akan marah. Oh, ini kan? Kita akan marah. Okay. Rule kita, engagement kita, kita punya assumption, kita punya rule kita adalah anak saudara kalau datang mesti kena cium tangan. Pak Long, Pak Ngah, Pak Ngah. Tiba-tiba memang dia datang tu memang tak cium tangan. Kita kata, "Ish, anak saya, awak anak ni kau ajar lah." Kita terus label dia. Kita terus label sebab bagi kita mesti kena cium tangan. Bagulah hormat. Awak punya rule tu. Itu kita punya rule padahal dia dah datang pun dah bagus dah ziarah kita. Ha. Jadi orang terlalu banyak rule, dia akan penat. Dia terlalu banyak rule lah, dia terlalu banyak dia punya engagement dia. Itu sangka dia. Jadi apabila terlanggar rule dia, dia akan timbul sangka-sangka dia. Ni tak hormatlah ni, ni tak sayanglah ni. Ini tak sukalah ni. Itu sangka-sangka tu datang. Sebab rule tu. Jadi ini yang Allah sebut, wahai orang beriman, jauhkanlah kamu disangka-sangka. Sangka-sangka merosakkan, mendatangkan dosa. Dia bukan sekadar sangka-sangka yang kita biasa dengar ceramah kan, sangka-sangka kan macam, jangan sangka-sangka buruk kat dia, kesian kat dia. Itu kecil sangat punya. Tapi root sangka-sangka ni dua benda ni. Yang boleh merosakkan kita. Akhirnya dia boleh merosakkan potensi otak kita, mengambil masa kita yang banyak. Kita penat, kita akan penat, stres sendiri, kita akan penat mikir sendiri. Jadi, Allah nugah kita akal. So, jangan sampai akal kita ditarik dengan sangka-sangka. Kan? Sangka-sangka ada dua jenis. Satu, cerita kita, encoded kita, dari cerita kita. Undang-undang kita. Dan satu lagi adalah kita rule kita. Kan? Orang kalau jenis yang zon al-ibrati ni ataupun engagement punya assumption, dia mudah jadi bipolar. Dia mudah jadi mood swing. Dua karakter main bola ni, mood swing. Macam contoh, tengah okey-okey, tiba-tiba macam, ni tak sayang saya ni. Tiba-tiba jadi macam tu. Dia jadi mood swing. Tengah okey-okey, tiba-tiba mood swing. Tu maksudnya ada sangka-sangka dia yang ada kat dia tu. Jenis, dia bukan mood, mungkin moody ke? Dia mood swing. Mudi ni lebih pada macam memang macam panjang macam tu. Dia ni tengah macam ni, tengah jalan dengan suami, tengah berbagus kan. Hari Minggu, hari Ahad, tengah jalan-jalan, tengah minum kan. Tengah makan-makan. Tiba-tiba je dia ada rule kan. Dia kata, jalan tak pegang tangan saya." Dia terus macam terus swing, terus macam. Suami pun tak tahu, "Oh, kenapa ni?" Tak adalah awak tu tak pegang tangan saya, kenapa? Dia mood swing. Orang kalau ada rule banyak, dia pun dah mood swing. Ya, sikit faham. Maksudnya, kalau orang kita tengok orang ada mood swing, kita boleh faham, oh dia ni ada rule kok, dia punya minda dia. Dia maknanya ada zone, dia panggil al-ibrati. Itu istilah dia. Jadi kita faham konsep tu. Supaya kita lebih faham manusia. Oh, dia mood swing tu. Maknanya dia ada rule dia. Kita boleh tanya dia lah, awak ni kenapa? Maksudnya mesti ada rule dia yang langgar dan dia terus buat satu judgement. Dia ada sangka orang kena macam ini, orang kena macam ini, kena macam ini. Habis kau tak macam ini macam mana? Oh, ni tak bagus. Dia ada rule dia. So jadi semakin banyak engagement assumption kita atau al-khibrat ini, makin penat hidup kita. Kita penat lah. Jadi maknanya apabila kita faham ni, okey, bab yang ketiga, macam mana nak ubah? Cara mengatasi azon, biar otak kita ni tidak ditarik, tidak diambil oleh benda-benda yang ni lah.
Kan? Kalau cuba bayangkan ibu bapa kakak tahu sekian, apakah rahsia sahabat-sahabat memang jadi tiba-tiba jadi hebat? Sahabat-sahabat dulu, orang Arab sebelum waktu zaman jahiliyah, dia bukan orang lekeh tau. Dia dah berdagang, dah pergi belayar ke mana kemari kan. Dia bukan orang lekeh-lekeh. Tapi disebut orang jahiliyah. Sebab jahiliyah tu mana orang jahil. Kan? Tiba-tiba dapat Islam, bangsa ni terus jadi macam, oh, memang hebat. Terus memerintah dunia. Sebab Islam ubat benda-benda macam ni lah. Ubat benda-benda yang menarik dia ni. Kan? Jadi sebab tu dia boleh hebat. Kan? Jadi dia jadi bangsa hebat sebab benda ni terubat daripada diri manusia tu. So macam mana ubat dia? Yang pertama. Okay. Yang pertama suspend. Eh? Duk-duk. Lagu sikit. Duk-duk. Yang pertama, kena faham mengenai takdir. Tauhid. Takdir. Eh? Setiap orang berjalan di atas takdirnya. Kan? Orang ada takdirnya. Takdir kita takkan sama dengan anak kita. Setiap orang ada takdir masing-masing. Kan? Jadi kalau kita faham benda itu, oh, okey, anak saya tak kahwin lagi. Dia nak ke dia tak nak ke, itu takdir dia. Kita hanya boleh sebutkan. Tapi tak perlu sampai kita rungsing. Tak perlu sampai kita ada macam, ada sampai macam encoded dia. Macam, kenapa ni rungsing? Maknanya setiap orang ada takdir dia. Kita berjalan dengan takdir kita. Takdir mak ayah kita takkan sama dengan kita. Takdir anak kita cucu takkan sama dengan kita. Kan? Takdir takkan sama. Jadi orang ada takdir dia. Orang ada perjalanan. Orang ada path. Ada perjalanan hidup dia. Berjalanlah dia tak ada takdir masing-masing. Kan? Mintalah takdir yang baik-baik kepada Allah. Diri anak tu sendiri kena minta takdir yang baik kepada Allah. Nah, kita kena. Sebab tu dalam Islam, benda bertauhid ni sangat penting. Eh? Bila kita belajar tauhid, kita akan tenang lah. Semua ada takdir kita. Semua ada perjalanan hidup kita. Kita usaha semaksimal mungkin. Benda yang tak mampu kita pegang itu serah pada Allah. Kan? Jadi jangan kita penuh dengan sangka-sangka tak boleh ni kan. Tak boleh ni. Jadi kalau begitu macam tu kita penat dan kita takkan bergeraklah. Daripada awal kita tak boleh dah. Kan? Ataupun kita bermain dengan cerita kita. Jadi penat kita sendiri kan. Habis tua macam mana kalau sakit ni, macam mana kalau anak tak jaga macam mana kan? Sampai masa kita tahu takdir kita apa. Khalas, serah pada Allah. Kita jaga anak kita, pesankan anak kita baik-baik apa semua, okey. Baki kita tak tahu ke depan macam mana. Kan? Anak kita baik dengan kita, baik dengan kita. Kita cakap diikut. Okay, saya sentuh sikit pasal ilmu forensik insan ataupun ilmu psikologi Imam Ghazali. Bila anak kita jenis ikut cakap kita, maksudnya apa? Dia ada satu emosi, dia panggil emosi kontrol tau. Dia perlu kontrol. Dia perlu kontrol tinggi. Dia suka orang kontrol dia. Dia suka kontrol tu orang bagi direction kat dia. Sebab tu kalau kita orang tak sama tau. Sebab tu kalau jenis anak kita emosi kontrol dia tinggi, dia perlu kontrol tinggi, dia memang suka dengar cakap kita. Kita cakap, pergi sini. Kita akan cakap dia, baik anak aku kan, ikut cakap. Tapi, apabila dia berkahwin, sebab itu emosi dia, yang baik rapat dan dengar adalah bini dia, maka kita akan rasa, kenapa anak aku berubah, dulu ikut cakap aku, sekarang tiba-tiba. Sebab apa? Sebab orang lain yang selalu bagi direction, dan dia selalu ikut. Sebab tu kita jangan bangga anak kita semata-mata, anak saya memang bagus, ikut cakap saya je. Kalau itu emosi dia dan kita tak faham, apabila dia kahwin, dia dah start banyak masa dengan orang lain kan? Maka bini dia lah yang akan cakap dan dia suka dapat direction. Dan kita akan cakap, anak saya dah berubah dah sekarang. Dulu ikut dia cakap saya, sekarang ikut cakap bini dia. Dia bukan ikut cakap bini dia. Dia orang jenis yang emosi perlu kontrol tinggi. Dia suka orang kontrol. Ada tau? Dia suka orang nak bagi direction kat dia. Saya pernah jumpa satu orang ni. Dia kata, Ustaz, isteri dia pula tak bagi direction. Tak suka direction. Dia kata, Ustaz, isteri saya tak sayang saya lah, Ustaz. Encoded assumption. Bukan. Apa nama engagement. Isteri saya tak sayang saya. Kenapa? Isteri saya ni, dia tak suruh-suruh saya. Rupanya, dia tu suka orang bagi direction kat dia. Dia kata, Ustaz, isteri saya, Ustaz, kalau cakap kat saya, Bang, boleh tak tolong kemas kat sini? Saya akan kemas rumah saya sampai petang. Dia suka isteri bagi direction kat dia. Dia suka. Dia kata kalau isteri dia kata,
boleh tak tolong kemas ini? Maka dia akan kemas satu rumah sampai petang. Dia suka macam, oh, isi suka tu. Ya, ada orang jenis macam ni. Ha. Okey. Dalam forensik insan, saya buat forensik insan kan. Ada orang macam tu. Dah ramai. Dan kita rasa macam, eh, bestnya kan? Ha, kan? Satu side best lah, ada satu side. Ha. Ada? Ha. Ha. So, dia macam tu. Ha? Ada lah. Ya. Dia bukan, dia, jadi kita akan anggap, eh, dia ni queen control lah. Padahal bukan. Dia sebenarnya, dia punya emosi diri sendiri tu suka. Ha, kalau suka di, suka bagi dapat direction. Suka dapat direction. Ha, kalau 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 orang jenis tak suka dapat direction, tak suka. Surut, orang surut. Lagi suruh lagi tak buat. Ha, lagi marah. Ha, kalau suruh lagi dia cakap, saya tahulah kerja saya awak ni. Ha. Ha, maknanya dia tu emosi perlu kontrol rendah. Kan? Okey, balik bagi ubat ni apa? Pertama, memang balik kepada kefahaman takdir. Semua orang ada takdir dia. So, bila kita berpegang pada takdir, kita akan boleh ubat benda ni. Dah khalas, setiap orang ada takdir dia. Bergeraklah takdir masing-masing. Dan doalah minta kepada Allah untuk Allah kurnia takdir yang baik untuk kita. Dah? Untuk takdir yang baik. Okey? Yang kedua. Yang kedua, eh? Okey. Yang kedua, kena jadi orang yang realistik. Kena hidup masa. Sebab orang ni ada tiga orientasi. Ada orang yang hidup dengan future oriented. Dia hidup dengan dunia masa depan je. Apa nak di depan? Apa nak di depan? Eh? Ada orang yang hidup dengan past oriented. Cerita belakang je cerita. Kan? Kenangan je belakang. Ada orang yang present oriented. Okay? Maknanya... jadilah jadi orang present. Okey, sekarang ni nak buat apa? Oh, pening suami macam ni. Okey, nak buat apa sekarang? Susun. Kan boleh buat tulis kertas pada ancang, tulis kan. Ah, maknanya jadi sekarang present. Jangan bermain duduk kotak fikir duduk 3 jam 4 jam, ambil kertas tulis nak buat apa? Nak buat apa? Nak apa? Jadi orang yang present. Kan? Tak bergerak. Rusing tapi tak bergerak. Rusing aja memang. Ada orang rusing tapi bergerak nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa kan. Ini tak gerak, tak buat apa. Rancang dan bergerak, pastikan kita bergerak. Dan yang ketiga zikir. Okay. Bagi Allah sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama yang baik itu. Jadi zikir yang paling bagus bagi orang yang jenis macam ini, nama Allah ya ghafur ya syakur. Ya Ghafur Syakur sangat bagus. Kan? So kalau kita jenis macam sangka-sangka, mikir manjang, ada anxiety dan apa semua, mikir ya Ghafur Syakur, ya Ghafur Syakur, ya Ghafur Syakur. Ya Ghafur Syakur, ya Ghafur Syakur, ya Ghafur Syakur. Okay. Ya Ghafur ni untuk orang yang susah nak lepaskan masa lepas. Past oriented dia terlalu memerangkap dia. Dia grounded dengan past oriented, ya Ghafur. Tak move on, grounded dengan lepas. Ya Syakur ni pada benda orang yang rungsing benda depan. Jadi sebenarnya gabungkan dua nama tu untuk ubat benda ni. Ya Ghafur Syakur, ya Ghafur Syakur. Kalau kita rungsing kan, ya Ghafur Syakur. Ada orang yang dia ziarah orang kena sakit, ziarah orang kena sakit, eh, sakit perut kan. Balik-balik tiba-tiba dia rasa macam aku sakit perut jugalah, macam mana ya? Dia tak tahu apa pun. Tapi dia rasa, oh lah, aku sakit budak ni kan. Zon lah tu. Dan bayangkan, sangka-sangka tu mungkin 3 hari. Dan habis hidup dia 3 hari, tak bergerak apa-apa. Yang hospital dah keluar. Dia lagi macam, oh lah, macam sakit lah. Jadi, zon ni oh, sangat bahaya untuk otak kita. Dia sangat bahaya. So, kalau kita benda kena macam ni, zikir. Ya Ghafur Ya Syakur, Ya Ghafur Ya Syakur, Ya Ghafur Ya Syakur, Ya Ghafur Ya Syakur. Zikirkan benda tu, kan? Untuk kita melepaskan, kan? Benda-benda zon, benda-benda sangkaan sama ada di bentuk encoded assumption ataupun engagement assumption. Benda tu, okay? Okay, jadi saya rasa setakat saya dulu boleh kita kongsikan bersama.